Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Pai Mau Channel di sini. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Ketemu lagi pada kali ini. Jangan lupa di like dan komen, subscribe. Lah nggih gentosan to, Mbah. Bangun niku nggih gentosan silih berganti. Terima kasih atas partisipasinya. Ini Pak Dita mau naik piu ke Duko Sumber. Nggih. Wah, nggih. Lah nyuwun jenengan terus pundi ngoten niku? Sampune nggih kados rencang-rencange sae to, Pak. Oh, ngoten nggih. Mbah paringi aswas ya, Mbah nggih. Nggih. Jermi. Oh, niki Mbah Jermi ngeluwe ngoten nggih. Mugi-mugi aspirasine jenengan niku saged direspon kali pemerintah. Kersane kados jembatan wau kan nggih mesake nggih umpamine simpang-simpangan mboten sakit nggih. Beginilah suasananya. Jalan dan lingkungannya seperti ini, guys. Inilah suasana lingkungan arah ke Sumberan Singket, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, guys. Ini kan jalan masih memprihatinkan ini. Jadi harus hati-hati lewat karena masih terlalu sempit jembatannya. Masih sempit, cuma 2 meter setengah itu. Harus hati-hati melewati jalan itu, guys. Masih suasana lingkungannya, jagung kelihatan bagus. Hijau, ini tanam-tanam jagung di pergunungan, segoro gunung ini, guys. Seperti ini lingkungannya, tanahnya tanah pegunungan, suasananya damai ini, guys. Ini jalannya, guys, seperti ini, guys. Harus hati-hati melewati jalan, apalagi musim hujan, jalannya licin dan becek ini, guys. Seperti ini ya lingkungannya, tanaman hijau yaitu tanaman jagung. Seperti ini jalannya dan kondisinya perlu diperhatikan ini, guys. Inilah sudah nyampe di Duko Sumberan di Desa Singket, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, guys. Daerah yang paling ujung berbatasan dengan Purwodadi. Wah, nggih. Lah nyuwun jenengan terus pundi ngoten niku? Sampune nggih kados rencang-rencange sae to, Pak. Oh, ngoten nggih. Bae paringi aswas ya, Mbak nggih. Jati Kabupaten. Nggih. Oh, niki Mbak Jermi ngeluwe ngoten nggih. Mugi-mugi aspirasine jenengan niku saged direspon kali pemerintah. Kersane kados jembatan wau kan nggih mesake nggih umpamine simpang-simpangan mboten sakit nggih.